dan aku malah seneng karena keluarga aku semakin besar sekarang. Menjelang Ramadan lumayan excited ya buat Ramadan tahun ini ya, karena ya kayak aku bilang tadi tahun-tahun sebelumnya mungkin aku Ramadan di lokasi syuting, nah tahun ini aku benar-benar bisa fokus di rumah, benar-benar bisa fokus sama project-project aku di sosial media gitu. Jadi seneng lah dan kepingin lebih banyak berbagi sih di tahun ini, itu target aku, karena aku merasa Allah udah baik banget ngasih aku rezeki, jadi aku udah harus lebih banyak memberi balik kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kan di Ramadan kali ini kan bisa dibilang berbeda ya, agak berbeda dikit kan. Mama kan sebenarnya seneng, lagi seneng-senengnya nih punya ada pasangan baru gitu. Mungkin tanggapan dari Vero gimana nih? Yang pasti aku seneng lah, Ramadan tahun ini juga mungkin salah satu berkahnya itu ya. Aku melihat Mama juga udah bahagia sama keluarga barunya, Mama juga udah bahagia. Dan aku malah seneng karena keluarga aku semakin besar sekarang, anggotanya bertambah. Dan ya insya Allah semua bisa lebih baik lagi ke depan. Mas Sultan, mungkin ini gak sih kalau kata nanti setelah nikah muda sebagai orang tua gimana? Ya, semua perjalanan apa namanya itu takdir ya, namanya jodoh. Jadi itu yang terbaik buat buat mereka kalau sudah menemukan yang betul. Oh, mereka belum menikah. Apa kalau secara resmi negara kan umur 20 tidak bisa kapanpun. Saya pikir semua pasti mengarah ke situ. Karena seperti dia mempersiapkan ada rumah, terus ada kendaraan, ada saat dia mengeluarkan yang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Sudah dikenalkan. Oh pasti, jadi setiap orang yang dekat sama dia pasti dikenali ke saya. Siapapun itu dari dulu. Bahkan pacar yang sering kita jalan bareng sama orang-orang dekat dia. Darahnya, baik lagi mau kita mudah sama. Insya Allah, doain aja yang terbaik. Kenapa? Oh iya, iya nggak masalah. Itu kan namanya melihat satu ada peluang yang baik dan kebetulan tempatnya juga bagus lokasinya. Ya silaturahmi kan jalan terus ya. Kalau sama karena saya juga sama mamanya dan keluarga itu juga kita jadi komunikasi aja. Apakah itu salah satu kode? Kode. Kalau kode beda itu, kode itu huruf dia. Kenapa? Lamaran sama-sama. Oh, enggak. Oke. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.